Okay. Hai semuanya, gue Michelle Judith. Hari ini mau sharing seputar fashion. Kalau bisa dibilang apa aja sih? Aku pakai apa aja yang menurut aku nyaman sih. Nggak mentingin apa ya, cocok atau enggaknya. Malah lebih sering kayak aku pakai heels terus pakai ransel. Sampai diprotes sama PR aku, kamu pakai heels terus pakai ransel. Kayak gitu, tapi yang penting nyaman. Ransel. Karena bisa bawa apa aja, bisa muat apa aja. Udah itu aja sih yang paling penting, dan sneakers. Yay, karena itu penting untuk seorang public figure. Karena enggak ada apa ya, nggak ada hobi lain sih ya, daripada aku nggak ngapa-ngapain. Terus aku itu salah satu kebutuhan juga kalau aku keluar-keluar, daripada diprotes sama fans aku, jadi kayak tetap harus memperhatikan penampilan. Kalau sekarang ripped jeans, terus ballet shoes, jaket, sebenarnya kalau item sih aku pakai apa aja sih, nggak ngikutin style atau apa yang lagi ngehits. Aku lebih kayak yang mungkin outfit yang seperti apa sekarang, lagi zamannya high waist kah, atau lagi zamannya preppy kah, atau lagi zamannya apa, lebih kayak gitu sih. Item semuanya aku pakai. Kalau tips fashion dari aku, kalian pakai apa yang buat kalian nyaman dan yang mempresentasikan diri kalian. Fashion yang dipakai orang lain belum pasti cocok di diri kalian, belum pasti mencerminkan karakter kalian. Jadi pilih fashionmu sendiri dan jadi diri kamu sendiri.